我今天就一抢那个，keju mozzarella ini pentol pentol daging sapi, ini paprika, ini bumbunya tadi yang udah saya gongso yang udah dibumbuin. Ini apa ya tadi? Jagung, tomat, sama bawang bombay. Di bumbu saus, sedikit saus pedas, saus saus nggak pedas, terus garam, micin itu. Terus ini adonannya ini sampai kalis. Ini aku tadi 2 gelas, 2 gelas ditaruh tepung terigu 2 gelas, terus tepung maizena 1 sendok teh, tepung itu gula pasir 1 sendok teh, terus minyak sayur 2 sendok teh. Oke, bikin pisah nih, lali sampai rati pencet videonya diratakne bumbune ya. Bumbune iki apa ya ki mau sing wis tak oseng. Jagung, bawang bombay, terus tomat, tak bumboni saus pedes karo saus ora, ben rasane ketut-ketut karo pedes. Bumbune uyah karo micin wae, terus ini bari iki dikek lada. Dipiur-piuri lada dhewe. Terus iki nganu toppinge iki. Iki toppinge iki. Topping, topping, topping. Dirata nih sampai rata. Sampai rata, ya sampai rata. Bisa besar. Yes. Apinya dibesarkan. Apinya dibesar nih, terus pentolnya ditata. Begitu mudahnya. Centan, han centan. Sangat mudah bikin pizza. Kalau ada bahannya. Mozzarellanya belum aku ambil. Mozzarella. Nanti kalau udah mau ditutup dikasih keju mozzarella. Mozzarella. Ini paprikanya. Habis ini dikasih keju mozzarella. Mozzarella. Kejunya diambil di kulkas. Keju mozzarella. Pizzanya itu diiris kecil-kecil terus ditaruh. Tapi gosong. Emang aduh, 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 aduh. Ditinggal sebentar gosong.